大怪獣バトルウルトラコロシアムデラックスウルトラ戦士大集結。Halo guys, bertemu lagi dengan saya Yusa Bebelo, masih di channel Way Games. Yuk kita lanjut lagi ya, Dengeju Battle Ultra Colosseum DX. Oke, langsung saja saksikan, cekidot. Oke guys, hari ini kita memasuki episode terakhir ya. Kalau bener ini episode terakhir gitu loh. Kurik siapa tahu masih ada story yang lain. Ya gak tahu juga guys. Ini lihat episode terakhir ya, 49 berarti ini episode 49 ya. Episode terakhir melawan Armor Darkness guys, atau Emperor of Darkness ya. Sama aja sih, atau beda, gak tahu juga sih. Kita mulai aja episode 49 melawan Armor Darkness. Ginna chōjutsu daikessan. Tomero. Kyokudai no saiyaku. Oh, ini saat nganu guys ya. Si Zabuza itu terpanggil itu ya. Kekuatan yang hebat. Dia terpanggilnya ke sini dong. Mau melawan si Armor Darkness. Kita melawan. Kita pakai Zamusa, guys. Ini bisa menangin apa enggak ya Zamusa lawan si Armor Darkness ya? Oke, wah gak bisa diganti guys ini. Tooling gak bisa diganti ya. Oke, Zamusa versus Armor Darkness. Samamu ore o utte na o ageru ki ka? Muda da, akirame. Nyawanya cuma 700 melawan 2000 guys. Ah, gak kuat guys, ini jatah disetting kalah nih kayaknya guys. Aduh, kita biarin aja lah kalah ini. Perasaanku ini kita disuruh kalah gak. Aku pencet rana ambah guys. Ini kita biarin bunuh aja ini. Kita akan lihat hasilnya nanti ya. Gak semangat tau guys, kalau apa namanya aku pencet tapi gak ada hasilnya itu loh. Aduh, ngeselin coy. Ini aku pencet nih, musuhnya itu loh cepet banget katanya nambahnya. Gila men. Nah ini gak nambah sama sekali gitu loh. Dia buat apa kita pencet? Kita selain aja. Biarin. Putaran energi tombak dong. Langsung mati ya si Zamusa. Gimana nih nasibnya si Zamusa? Aduh, keok kamu ya. ここまでたくさんの戦いを勝ち抜いてきた強者、地球人、宇宙を救えるのは貴様だけだ。おお、オッケー。kita gantian nyelamatin si Zamusa ya。このザムシャを敗北させた
暗黒魔外装アーマードダークネスをアルモードダークネス倒してみせるがよい。暗黒のアルモードダークネス。Oke, kali ini kita pakai karakter kita guys ya. By the way aku pakai si Neo Chaos Darkness guys untuk melawan si Armor Darkness ya. Ada Darkness-Darkness-nya gitu loh. Oke, kita mulai aja lah. Ini saat apa? Di Rebirth itu susah guys langkah lainnya ya si Neo Chaos Darkness. Darkness versus Darkness ini ya. Kegelapan melawan kegelapan. Siapakah yang menang? Ya kegelapan. Aduh, 200 doang pak. Come on. Oke, aku juga lupa tadi. Mau review semua jurusnya ya. Kita review pakai jurus level 2 dulu lah. Aku arahnya sebaliknya kok. Oh alah, kok bisa gitu guys ya, kayak gitarik itu guys. Gila men. Oke, udah keisi 2 ya bintangnya. Kita udah bisa gunakan jurus level 2. Jurus level 2 Neo Chaos Darkness. Wow, Purple Energy guys. Purple Energy Blast cuma 160 pak. Wow. Kenapa bisa gitu loh. Oke, come on. Berat banget. Oke, kalau bisa kita keluarin jurus level 3 guys. Kalau bisa loh ya. Aduh. Weh. Oke, mantap. Tak culek baru kena kamu ya. Gila men, DP-nya gila men. Gak boleh main-main ini lawan si ini. Oke. Kita serang aja lagi guys. Jurus level 1-nya mungkin akan aku review di battle mode aja nanti ya. Woi. Gimana sih aku pencetnya arahnya yang beda kok bisa ketarik yang gitu guys ya. Oke, mantap. Long fight. Go. Oh, 80 doang, Pak. Gila, men. Oh, come on. Oke, bisa ini. Jurus level 3 Neo Chaos Darkness. Wow, semburan purple energy guys. Cuma 200 doang. Gila men, armor darkness DP-nya gila men. Oke. Aduh, ditatain doang. Panggil anak buahnya dia, guys. Si Impalizer. Udah masuk final round dong. Oh,
ファイナルラウンドだ。Aduh. Oke, penuh. Aduh, penuhnya. Come on. Oke, bisa guys. Bisa. Menang. Semburan purple energy blast. Ha. Menang guys. Kita telah menang melawan Armor Darkness ya. Main-main kamu dengan Neo Chaos Darkness. Kegelapan selalu menang. Darkness is Darkness, oke? Okay? Jatuh guys tongkatnya ya. Oh, kenapa dia? Oh, terlepas dong. Armornya terlepas, guys. Armor Darkness. Peluduk. Oh, oke. Okay. Armornya telah hancur ya. Oh, berarti Armor Darkness itu cuma setumpuk armor ya. Tak kirain ada orangnya di dalamnya ya. Oke, kita telah menyelesaikan ya story dari Daikaiju Battle Ultra Colosseum DX. Akhirnya kelar. Saatnya pulang. Pulang ke bumi dong. Kita udah banyak dapat monster ya. Penjelajahan luar angkasa telah selesai. Story clear. Mana ini? Oh, oke. Okay. Credit skin guys ya. Zeton Red King Zamusa. By the way, aku belum dapat si Zamusa ya. Kenapa guys? Tadi Ultra Magbah Beltan. Siapa tadi itu? Gulza ya? Armor Darkness. Oh, ini juga aku belum dapat guys. Raymond. Itu kayaknya juga belum dapat aku ya. Ini Gomura. Magma Seijin. Mepila Seijin. Kireloid. Rayblood loh, aku juga belum dapat Rayblood guys ya. Oh ini si siapa tuh, lupa aku namanya. Sorry guys ya, ada yang lupa. Monsternya ada banyak guys. Aduh. Nah ini King Joe. X Gomura. Dada. Oh ini Dual Deck. Dual deck kita guys. Oke, penilaian ya, penilaian. Dapat rank apa kita? Oke, dapat A2, nggak apa-apa lah. Oke, kita olok si Armor Darkness dan Max Special.
오호이. 오케이, kita olah. X apa itu? X. Jangan bilang ini X story, guys. Jangan bilang ini X story. Baikaiju battle. Oke, kita keluar dulu, guys. Biar tahu kita tadi kita olah apa ya. Dan juga kita belum main battle mode tadi ya. Di sini coba kita lihat di sini story mode. Alah beneran guys, X story dong. Ini masih ada X story 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 X story ya. Ini udah clear semua yang sini ya. Oke, kita main battle mode aja. X story besok aja. Oke. Ternyata masih lanjut story-nya, guys. X story. Oke, kita masih main di very hard ya atau totemo desegasi. Neo Chaos Dragoness melawan Waroga. Aku tadi belum mereview jurus level 1-nya ya. Jurus level 1 dari Neo Chaos Dragoness. So, kita akan review di sini di battle mode. Round 1. Aduh. Gila, men. Belum-belum dia 2000 dong. Oke, kita serang sekali aja ya. Kalau kena kita gak serang lagi, kalau belum kena ya kita serang lagi gitu. Nah gini loh guys, kita atain guys, pinter guys dia guys. Oke, culak depanmu. Oke, ini dia jurus level 1, come on. Jurus level 1 dari Neo Chaos Dragoness. Keluarkan. Combo cakaran kematian, guys. Oke. Aduh, kenapa sedikit gitu loh. Aduh. Musuhnya 2000, Pak. Gila, Pak. Oke, aduh, dua kali serangan doang, dong. Oke. Waduh, ditatain, dong. Dia manggil sih. Seton dong. Oke, kita akan gunakan jurus level 3 aja ya. Jadi kita langsung bunuh aja ini si Seton. Come on, Pak. Berjuang, Pak. Jangan jurus lah, jangan jurus. Kita serang biasa aja. Aduh, ditatain itu loh, guys. Ngeselin, coy. Oke, mati kamu. Nah, ini kita langsung jurus level 3 aja ya. Si Waroga. Moga aja dia koin. Atau is dead guys ya, setelah kita jurus dengan jurus ini, jurus purple beam let's do hop purple beam. Oke, menang guys, mantap. Jangan main-main kamu dengan Dragoness ya.
Darkness is darkness. Sekali darkness tetap darkness. Oke, kita dapat rank S, jadi kita dapat 3 support baru. Oke, mantap. Oke, 229 dari 328. Berarti kita udah ngumpulin separuh lebih ya ini ya. Berarti kurang 99 lagi nih guys. Wow, men. Kurang 99 kartu, men. Banyak banget gitu loh. Oke, guys. Story sudah, battle mode sudah. Mungkin sampai di sini aja perjumpaan kita. Besok kita akan lanjut ke story X mode ya. Story X. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. See you in the next video. Bye-bye.